juga. Ini ada yang paling imut, kecil, cabai rawit ini namanya. Yang gede suaranya kakak. Risma kakak. Udah makan belum? Tuh ya, yang super unyu ini timnya BND ya. Lalopers ya, timnya BND yang bakalan hari ini itu menjelaskan all produknya BND. Dan dibantu dengan the master of BND yang sebelah kanan sendiri ya. Sekarang jadi Happy Beauty ya. Ya, jadi kita dari timnya Happy Beauty dibantu dan kerjasama sama tentunya ini adalah peri ya kan, peri dari Lariska. Peri ada aja ya, peri nih ya. Oke, ketemu lagi. Oh, kameramennya. Ada sahabat saya ya, kameramen dan Mimin di belakang ini ya. Ya ampun. Mimin peri. Ada Mimin peri yang selalu update dan mungkin dan ada lagi hari ini support yang sangat mewah di studionya Lariska. Di support sama apa kak? VN Photography. Supportnya gak main-main ya, dari studio ternama nih ya. Oke, jadi hari ini pasti ada yang tampil beda dari segi pencahayaan. Kita ngobrol dulu ya. Dari segi pencahayaan, dari segi tatanan pasti lain daripada yang lain. Karena apa? Ya tadi kita disupport sama VN Photography. Udah maksimal deh ya. Udah ada VN Photography ya kan. Portofolio. Jangan dong. Ngapain? Aku memperhatikan kalian aja. Gak tahu aku ya. Dan yang pasti ini adalah live, first live ya. Dari timnya BND untuk sampein info-info apa aja yang sekarang lagi viral di Beresis tentunya. Terutama yang ada di Lariska buat lovers ya. Oke, tetap yang banyak dulu baru kita akan mulai info-info teman-teman apa aja produk yang akan kita review hari ini. Benar banget. Ini ada yang tanya nih Kak Risma, ada diskon enggak? Diskonnya di sini udah melimpah, Kak, wajib banget stay tune ya hari ini. Stay tune karena kita juga nanti next time ya. Bukan next time ya, nanti ya di tengah-tengah di ketika live ya. Itu bakalan ada gebyar-gebyar diskon. Bukan hanya diskon, bahkan harganya yang super-super ini nanti bakalan jadi Rp1.000 gitu. Iya, supernya gini, supernya dalam rangka kalau kemarin pas Berenblis sama WOU terakhir live itu kan karena lagi ada ulang tahun owners ya kan. Nah, sekarang enggak, kalau yang hari ini ownernya ulang tahun enggak, yang hari ini yang Karisma. Iya. Kita akan bagi-bagi karena hari ini adalah ulang tahun Peri Mimi. Mimi perinya. Mimi peri, Kak Ica lagi ulang tahun. Ucapin dulu mana? Selamat ya, ulang tahun. Yo, yang mau ini ya Mimi perinya Lariska ya. Untuk lalover semua wajib banget mengucapkan karena nanti yang kata-kata terindah, terkalimatnya terwow itu bakal dapat hadiah dari Berenblis tentunya. Ini disponsori oleh Berenblis hadiahnya. Ayo sekarang ucapin kata-kata mutiaranya buat Mimin Lariska ya. Ya, pakai hashtag Mimin Peri ya. Iya, Mimin Peri Lariska. Oke, yang barusan jangan cuma dimasukin keranjang ya, karena keranjangnya nanti penuh dan itu bakalan tidak baik gitu ya. Keranjangnya bakalan jebol itu kalau kepenuhan dia lalu ya. Pengirimannya dari mana kak? Dari Malang. Ya, kita pengirimannya dari Malang ya, dari Malang, dan kita juga gercep kirimnya kalau kak ini ya apa cepat ketika live-nya berlangsung, maka langsung dapat yang namanya free ongkir ya nih Mimin Peri. Jangan lupa tuh yang mau ngucapin buat Mimin perinya. Kita mau review apa nih kak? Yang pertama Karisma, coba mau review apa hari ini? Ada diskon gak? Ada, yang pasti ada diskon banyak ya kak.
jangan khawatir, diskonnya di sini tuh harganya udah paling affordable se-Indonesia Raya ya. Udah anjlok banget harganya, udah nyungsep. Terus nanti bakalan diikutin selanjutnya ada lelang, ada koin, jangan lupa ya kan. Anjlok, nyungsep, jeblek ya kan. Nah, oke, hari ini Kak Risma coba mau promo apa dulu? Koinnya tambah biar tambah. Tak dulu biar ditambah. Mau promo di sini deh. Okay. Dari Bad and Bliss. Jadi okay. Di sini Kak udah ada 6 natural oilnya, udah ada vitamin E, udah ada hyaluron sama jojoba oil. Jadi bikin kulit bibir kalian nih lembab seharian. Oke, okay. Terus keunggulan dari lipstiknya ini apa nih Kak? Coba tunjukin sama Lalovers ya. Jadi biar tahu nih keunggulan dari lipstiknya Bad and Bliss itu apa. Dan kalau misalkan mereka mau belanja di Lariska, ini dapatnya apa lagi ya gitu? Keunggulannya apa coba? Jadi keunggulannya di sini nih Kak, dia nih kayak oily banget. Oily? Oily. Banyak kandungan 6 natural oilnya ya? Iya, ada oily bukan berarti kesannya kayak berminyak gitu, tapi melembabkan. Melembabkan seharian. Jadi lembabnya sampai ke lapisan bibir terdalam, lembabnya awet banget. Terus begitu Kak, teksturnya apa Karisma? Kalau boleh tahu, boleh di review dia itu? Boleh. Teksturnya dia itu lebih ke gel ya. Milky gel ringan Kak. Jadi kayak gini nih. Jadi teksturnya lightweight gel ringan. Itu shade nomor berapa Kak? Ini shade nomor 3, nomor 4, namanya Never Settle. Oke, okay, ini tuh yang best seller loh ya Lalovers ya. Ini tuh lip tint-nya best seller banget. Terus dan dia tuh ada. Ini ada shade lain nih. Yang nomor 3 nih Kak. 03. Lebih ke merah ya Lalovers ya. Nah, ya. Jadi ini best ombre banget ya kan. Jadi dua shade ini, shade 03 dan 04 tuh benar-benar magic banget buat kalian ombre ya. Nah, ini ready di Lariska. Ready langsung dijual. Dan itu jangan lupa nih ya Lalovers, kalau misalnya pemakaiannya si lip tint ini, bibir kita tuh lebih plumpy. Jadi lebih sehat gitu ya. Ya, benar banget karena dia sekali squats gitu langsung kayak ngebuat lapisan lembab gitu, langsung ke bibirnya ini langsung kelihatan lembab ya, pakai sensoi gitu ya kasih. Nanti nih, nanti kalau tap-tapnya udah 7.000 ya, 7.000 nanti bakalan diinsesnya ke bibir langsung ya, biar tahu teksturnya, biar cantik ya kan. Oke, okay. Terus ini lagi ada selain lip tint ada lagi nih, ini juga lip. Jadi kalau ini lip tint, ini ada lip cream. Ada shade nomor berapa di Lariska? Ada shade nomor 3, Peach Around sama 04 Maple Mingle. Maple Mingle, coba di squash Kak teksturnya. Nah ini teksturnya lebih ke krim ya. Nah, creamy. Bisa, bentar ya sambil bantu jawab Kak. 02EE70I0_U Kak. Bisa COD, bisa Kakak. Bisa Kakak, bisa saya. Bisa banget Kakak, asalkan amanah ya sama Wa maksudnya. Amanah kalau ada aroma. Begitu ceritanya ya. COD-nya nanti bukan berarti kita COD di jalan ya Kak. Kakaknya di check out Kak, baru pilih payment-nya pakai COD ya Kak ya. Oke, okay. Yang tadi squats nomor 04. Lanjut yang sekarang squats nomor 03. Ya. Ini ajaib sumpah, lagi ready di Lariska ya. Ini lip cream-nya 03 itu best ombre. Jadi buat dasaran ombre ya kali ya. Iya, benar banget buat best ombre ya. Yang suka ombre ya, itu recommended banget yang nomor 3 pakai lip cream, dan lip tint-nya bisa pakai yang nomor 3 juga. Karena kalau biasanya yang lebih ke orange kayak gini, dia ombre-nya tuh cocok kayak warna lebih ke merah-merah gitu ya, Lalovers. Pengirimannya dari Malang, Kakak. Pengirimannya dari Malang. Jadi langsung ya, langsung dicekat aja. Coba tap berapa dulu Kak? Kita baru akan play ke bibirnya kayak Karisma deh. Boleh. Oh. Iya, boleh. Udah tap berapa dulu mau di? Tadi boleh. Tadi aku minta 7.000 nih dan 6.700. Ayo kurang 300 lagi nih, tap-tap lagi ya. Iya, tap-tap. Sampai 7.000 kita akan squats ke bibirnya korban kita dari ya, tim BNB. Profesional OJK ya, dari MBR. Saya bersedia untuk di Cacak-cacak. Kalau emang channel 101.
untuk audiensnya Larover ya, mau disapa dong Dilani sama teman-teman ya kan. Jangan pasif dong. Yuk latihan jempolnya, disapa dulu Zilanya. Hai, setelah beberapa hari, enggak beberapa hari deh. Setelah kemarin ya, Zila tuh enggak menampakkan diri ya kan di kamera. Kenapa enggak tampak, Kakak? Lagi ini Kak, lagi cuti. Cuti nikah, Mak. Bayar belum nikah ternyata. Mau nikah. Ya mau dong, siapa sih yang gak mau ya kan? Udah lelang. Oh, mau lelang. Astaga, gak cuma barangnya aja, maksudnya mau dilelang. Aku mau ini dong, mau kayak candi, dibikinin candi gitu boleh gak? Sorot jongkel. Gak dong, yang masa sekarang cuma gara-gara gope aja mau dinikahin. Terhat kayaknya. Coba-coba, itu ada gambarnya cushion ya? Ada gambar cushion gak sih di ujung? Iya, dia. Nah, ke Karisma, aku mau kamu jelasin nih sama Lalova. Gak bosen-bosen kita ngejelasin apa sih keunggulan dari cushionnya Berendi. Jadi di sini ini udah ada kandungan bunga-bunga Korea. Apa aja? Ada hibiscus, ada magnolia, ada kamomile, kamelia, dan kaledula. Jadi 5 bunga Korea ini benar-benar bisa menutrisi sekalian, menghidrasi untuk dan juga melembabkan, juga melembabkan kulitnya kita. Nah, ini hybrid cushion ya Kak. Iya. Kenapa dia dibilang hybrid cushion? Karena di dalamnya sudah ada kandungan skincare dan juga makeupnya. Jadi dia bukan hanya untuk makeup aja, karena ya, makeup itu dia cuma melapisi di bagian luar aja. Maksudnya yes, apa? Karena dia itu kalau misalnya makeup ya, yang dibutuhkan hanya ketika makeup aja ya, lovers. Yes. Tapi kalau udah ada yang namanya kandungannya skincare ya, itu berarti dia merawat jangka panjang ya kan. Jadi jangan khawatir deh buat lovers yang mau cari cushion yang jatuhnya dia itu light whipped cream gitu ya, flawless matte juga ya kan. Itu rekomend banget punyanya BNB. Ya. Udah diklaim sama salah satu influencer ternamanya Indonesia. Siapa yang enggak tahu sih? Kakak Tasya ya. Tasya Farasya. Hai Kak, semoga ada memampir ke Lariska ya dan melihat kita. Ya, ini adalah salah satu satu-satunya cushion yang diklaim sama Kak Tasya. Kalau dia tuh finishingnya tuh bener-bener ringan banget ya. Terus coverage juga, high coverage ya. Coba mau kita buktiin nih head coverage-nya, kita cobain di tangannya Karisma ya. Tadi kan udah di udah di swatch lip tint nih di tangannya dan masih kelihatan kan, ini udah dihapus tapi dia langsung intense gitu nih. Coba awet banget nih, udah dihapus nih. Jadi nah, ini udah dihapus tapi warnanya tuh masih intense tuh langsung. Jadi enggak ada beberapa menit gitu dia langsung intense. Nah, kita mau swatch juga hasil dari cushion blue matte-nya BNB ini yang shade nomor berapa, Karis? Shade nomor 2. Nah, 02 ya. Ini tadi di Larissa langsung di check out. Yang untuk medium ya. Medium. Coba di swatch Karisma. Jadi dia bisa benar-benar nge-cover enggak sih sama kekurangan yang ada di kulit wajah kita dan bahkan noda ini ya. Noda dosa. Noda bekas itu ya, bekas dosa Anda gitu ya. Ini ya, sedikit ini aja, enggak usah banyak-banyak. Ini SPF-nya 45 PA++++. Jadi perlindungannya sangat tinggi sekali. Terus dia juga ngelindungin kulit dari sinar UV selama kurang lebih 7 jam. Ya, udah gitu dia bisa nge-blurring pori ini. Lihatin ya, kita zoom. Se-coverage ini, makanya dia sangat dicintai oleh para perempuan. Coba cowok juga pakai loh Kak. Yes, cowok juga pakai. Nah, terus ini kalau misalkan kita pakai Kak, terus pakainya juga cukup ditatap kayak gini ya. Ya, jangan digeser nah, ya, jangan digeser. Jangan digeser, ditatap aja. Dia tuh ringan banget. Terus begitu tangannya juga Kak. Tangannya ringan ya, stay aja tangannya. Ya, yang anteng Kak, yang anteng. Iya, dia udah rest. Dia high coverage gitu, terus dia bisa nge-blurring pori. Dan kalau Kakak mau pakai ini, dia tuh minim oksidasi. Benar-benar minim oksidasi ya. Benar banget. Jangan khawatir kalau misalnya lovers di luar ruangan juga ya, pakai complexion-nya terlebih dari BNB yang kayak gini, cushion-nya itu bakal nggak jadi kusam ya kan. Benar banget. Ada oksidasi. Minim
banget nah, guys. Kazila hari ya. Ini yang langsung check out produknya BNB apapun ya. Minim berapa pun apa pasti bakal dapat apa ini? Apa nih ayo? Langsung apa kita nih? Kasih skin tint sample size gratis. Oke. Ya, langsung kita masukin nah, di skin tint tuh kayak gini. Nah, nanti dikasihin yang sample size-nya ya. Ya. Itu udah bisa dipakai 5 sampai 6 kali loh lalu. Nah, ini kalau usahakan dilihat nih Kak Zila, dia langsung merasa banget dan langsung pori-porinya tuh ngeblurring banget ya. Terus jadi kesannya tuh langsung flawless matte gitu. Apalagi buat kita yang kalau semisalkan kondisi kulit wajahnya lebih ke too oily atau berminyak tuh bener-bener bisa banget membuat kulit kita nggak kelihatan greasy ya, nggak kelihatan berminyak. Terus jadi iya, tuh hasilnya langsung ke makeup itu langsung mesem gitu. Jangan digeser, asal cara pemakaiannya itu benar ya kan, itu bakalan tahan lama. Nanti jangan salahin kalau misalnya enggak kak ini aku udah geser 5 jam pasti kakaknya dipakainya digeser nggak ditap-tap ya kan. Terus okay. Juga butuh waktu buat ngesetnya di tahapan terakhir di skincare ya. Okay. Jangan asal nanti nyalain produknya lalover. Ada berapa shade Karisma? Ada 3 shade. Shade nomor 1 ini namanya Petal Shower. Light Petal Shower. Lalu yang shade nomor 02 adalah medium blossom bud. Yang shade 03 big summer nectar. Ya, jadi ada 3 shade ya. Untuk shade yang nomor 1 itu cenderung dipakai untuk kulit yang lebih terang, yang ke light. Bener ya. Banget. Jadi tengah-tengah pakai nomor 2 kulitnya ya, yang ke Eropa-Eropaan gitu, yang putih-putih gitu kayak mimin kita ya kan. Kulitnya yang light-light gitu, itu pakai yang shade nomor 1 aja. Iya, kita kembali lagi ke iya, ya, Pak, yang bilang selamat ulang tahun apa ya? Ini pada belit banget, 133 audiens kemana aja sih? Ya, tadi ada ada ini ya, ada tantangan kita. Siapapun di antara kalian yang memberikan ucapan selamat ulang tahun terbaik, terbagus, termenarik lah ya. Iya, yang paling menarik buat ya. Kakak mimin kita ya, terus terakhirnya dikasih hashtag Mimin peri. Mimin. Bisa mimin peri. Ah ya, boleh. Bisa mimin peri Lariska ya. Jadi nanti langsung dapat bingkisan dari Dendi. Dendi lo ya yang ngasih ya. Yuk, benar. Langsung gratis ongkir ya Kak Dila. Kalau Kak Dilanya check out waktu live-nya berlangsung, Kak Dila langsung dapat gratis ongkir. Tenang aja Kak Dila, langsung diklaim gratis ongkirnya ya, langsung dibuat belanja ketika live-nya berlangsung. Okay. Itu gratis tanpa dipungut biaya Rata ya. Oke, okay. Stay dulu ya. Kita nanti pasti akan bagi-bagi banyak hal di sini. Udah berapa yang tap love, Kak? 13.000. Oh, udah 13.000. Kita mau selesai langsung ke bibir ya. Kita mau squatchin lip tintnya Baren Bliss langsung ke bibirnya Kajila. Bibirnya ini kebetulan bibirnya kamu kan agak sedikit kering. Oh, ya kan? Kayaknya dia dehidrasi kurang air minum. Oh, ya kan? Kamu kebanyakan air minum. Minum air apa kamu? Minum air apa kamu? Air ketuban. Karena dia terlalu lama dalam perut ya kan tidak berkembang. Oke, yuk kita zoom ya. Saya mau buktiin ke lalover semuanya bahwa lip tintnya Baren Bliss ini bisa membuat lapisan lembab. Benar banget. Jadi bisa langsung nih kalau misalkan dilihat secara langsung nih bibirnya Karisma no lipstick. Terus kalau di zoom pasti kelihatan dia agak ke kering-kering manja gak jelas gitu ya. Nah ini nanti Karisma akan squatch lipstick dari Baren Bliss. Yang ini. Okay. Jadi Karisma mau buktiin nih ya. Kita mau squatch lip cream-nya Baren Bliss yang shade 03 ready di Lariska dan lip tint-nya Baren Bliss shade 04 yang Never Settle nih yang best seller banget. Udah di tap ya, udah 13.000. Yuk kita squatch lip cream dan juga lip tintnya. Pelan-pelan Kak, lihat di oh ini boleh nih, aku tunjukin di kacanya. Tapi jangan tutupin Kak, biar kelihatan nih lalova. Nah, ini mau di zoom nih. Boleh pelan-pelan Kakak. Nih ya, ini adalah lip creamnya Baren Bliss seintens ini warnanya. Terus udah gitu dia tuh kalau misalkan kita mau pakai lipstick tuh kan biasanya
kayak kita tuh berat banget ya kak kalau pakai lip cream ya. Nah kalau pakai lip creamnya Bare and Bliss ini, dia ada kandungan yang bisa benar-benar membuat dan melindungi warna alami bibir kita, dan kita berasa nggak pakai lip cream. Coba tunjukin dulu lip cream. Ini adalah lip creamnya Bare and Bliss. Ini yang best ya, sheet 03 langsung di check out, sheet 03 langsung di check out, ready di Lariska. Ini yang best buat dasaran ombre. Yuk lanjut kita pakai lip tint. Yang nomor kak, bibirnya kak. 4. Never settle. Nah ini ya, ini boleh di zoom banget. Coba tunjukin ke, jangan pakai dulu. Tunjukin ke Lalova dulu. Before ini sama after. Before afternya, jadi di bibirnya bener-bener dia membuat lapisan lembab. Dan udah gitu, ini buat ombre itu emang bener-bener dicintai masyarakat. Dan kalau nomor 4 ini dia best seller kak. Yes. Coba, udah. Nah, jadi bener-bener ngebuat lapisan lembab dan ngebuat bibirnya kita tuh kayak yang sehat banget gitu. Ih, cantul ya. Warnanya tuh nyatu gitu kak, lucu banget dia. Korea banget. Nah, coba diliatin, ditap-tap dong yang suka ditap-tap. Ready sok ya, ready sok. Coba lagi tunjukin. Ini adalah hasil ombre. Lebih kelihatan garang nggak tuh? Tadi nah, sok kalem dia. Iya nih ya, coba nih ya. Dicek out langsung lip cream 0703 dan juga lip tint yang shade 04 buruan. Ready stock. Ya, benar-benar nih itu combo yang the best banget ya. Combo terbaik ya, lip cream sama lip tintnya si BNB yang nomor 4 ini ya, best seller banget. Dan lip cream yang 03 itu juga juara, Kak. Juara banget. Karena ya itu tadi, kalau misalkan kita pakai lip cream itu memang benar-benar kita ringan, terus kalau misalkan kita pakai itu best buat ombre-nya tuh, ombre-nya pasti kelihatan banget. Iya, 124 audiensnya Lalovers ya, Lalovers semua-muanya. Ini pada kemana? Tertidur kan dah? Atau sedang menikmati hidangan di lunch ya? Ini jam-jam makan siang kan ya? Tapi gak apa-apa, kita akan setia menemani kalian-kalian yang udah stay tune di sini, di mana nanti kita akan tetap bagi-bagi promonya ya kan. Nah ini ngomong-ngomong masalah atau perihal lipstick ya kan ya. Pasti biasanya nih buat teman-teman mau ngilangin warna lipstick ataupun warna-warna yang kayak matte banget gitu tuh biasanya susah banget kan. Nah kita punya satu produk. Apa ini Kak Risma, boleh jelasin? Maci Pici Micellar Water. Dan di sini ini Kak udah ada kandungan trinatural oilnya. Apa aja itu Kak kegunaannya? Kegunaannya bisa untuk melembabkan juga, biar gak kering. Terus dia juga bisa membantu menghidrasi kulit ya. Nah dipakainya itu kalau misalkan Maci Pici Micellar Water ini, dia bisa dipakai untuk mata, bibir dan juga seluruh wajah. Jadi nggak ngebuat wajah kita tuh kayak yang kering gitu kan. Biasanya ada pakai micellar langsung kering. Kering atau bahkan merasa lebih berminyak ya. Nah ini aku mau tunjukin lebih dekat lagi. Ini Maci Pici Micellar Water dari Bare and Bliss. Ini ada dua kandungan. Boleh teman-teman lihat. Untuk kandungan yang atas ya berbentuk kayak oilnya gitu ya kan. Nah nih lebih jelas nggak. Nah yang bawahnya itu adalah itu ya, kandungan airnya itu adalah airnya. Nah yang mestinya seperti ini. Jadi kalau teman-teman mau pakai, dia tuh bisa ngilangin make up yang waterproof sekalipun. Cara pakainya mudah, dia harus di shake dulu kayak gini sampai cairan yang atas dan yang bawahnya. Jangan kenceng-kenceng kak. Di shake. Bayang kok shake-nya gini kok pegangnya shake. Udah bener kan? Ya, sesuai SOP. Iya, bener. Jadi ini harus di shake dulu sampai cairan atas dan bawahnya nyatu. Terus jadi itu tuangin di kapas, gak usah banyak-banyak. Cukup sedikit aja, hasilnya tuh sudah sangat-sangat bisa ngangkat kotoran dan sisa makeup yang ada di kulit wajah. Iya, ntar saya bantu benerin hijab dulu boleh kakak. Cancel. Udah ada yang ini gak ngucapin selamat ulang tahun gak? Mama Denny loyo nih lalu. Pada gak ada yang mau hadiah ya kakak-kakak ya.
Oke, jadi di sini pada saat Anda mau ini ya, mau ngebersihin langsung aja di shake, dituang di kapas secukupnya, lalu di oleskan di daerah mata dan juga bibir. Gratis ongkir enggak, Kak? Boleh, yang penting check out hari ini bisa langsung gratis ongkir. Ada yang tanya SO Daisy XO 99. Harganya lebih murah dari toko asli ya? Asli kakak, ini ambil nih, kalau habis kan gila, nggak usah nanya, produknya di sini asli semua. Diskonnya banyak banget. Diskonnya emang gila, asli kayak ownernya kalau ngasih diskon. Bukan gila, kalap. Mau saya kalap? Jangan dulu pak, tahan dulu, tunggu penontonnya naik dulu, baru kita kalapin ya, say. Oke, jadi setelah produk Machi Picchi Micellar Water, mau promo apa lagi nih kakak? Promo apa lagi ya? Mau promo apa lagi? Aku nih lagi, kan sekarang di Indonesia tuh banyak banget orang yang kulitnya punya masalah, jangan di-shake dulu. Punya masalah ini, jerawat ya kan? Kita mau konsultasi sama kalian produk terbaru dari brand Bliss, yaitu Pimple Warrior. Apa sih keunggulan dari Pimple Warrior kak? Pimple Warrior ini udah ada kandungannya encapsulated salicylic acid. Yes, terus yang dia itu bekerjanya langsung masuk ke dalam pori-pori. Jadi kapsulnya itu mecah di dalam pori-pori. Terus bisa juga untuk menghilangkan beruntusan. Bisa juga untuk menghilangkan bekas jerawat karena dia udah ada kandungan niacinamide 5%-nya. Wow, jadi selain untuk menyembuhkan ya kan, menyembuhkan sih, lebih ke mengurangi jerawat, timbulnya jerawat di kemudian hari, di dalamnya sudah ada kandungan salisilik acid, encapsulated salisilik acid, terus ada lagi niacinamide PC ya. Jadi niacinamide PC itu harus dijelaskan nih kak, karena niacinamide dan niacinamide PC itu ada perbedaan. Jadi kalau niacinamide PC itu lebih ringan kak, lebih udah ada kayak anti iritasi ya, lebih minim anti iritasinya ya. Jadi minim iritasi kalau niacinamide PC. Lalu di dalamnya juga sudah, kalau sudah ada niacinamide berarti dia lebih bisa untuk mencerahkan, sehingga dia mencegah timbulnya bekas jerawat. Gitu kan biasanya ada ya yang berjerawat terus dia belum, jerawatnya belum sembuh atau baru muncul aja udah ada berbekas tuh. Nah kalau pakai Pimple Warrior ini biasanya untuk bekas jerawat tuh sangat minim sekali. Terus udah gitu kalau misalkan teman-teman mau pakai, cara pakainya gimana kak? Jadi kalau untuk jerawat yang aktif itu bisa pakai cotton bud, terus dimasukin di dalam, di totalin ke yang ini pink-pink ini, endapan pink. Jadi ditotol-totol aja. Terus untuk yang jerawat berkerumun, dia bisa dikocok dulu. Dikocok, di shape itu ya. Ya, diaplikasikan ke wajahnya kita. Untuk beruntusan juga sama kak. Jadi gini ya, untuk lebih detailnya, kalau misalkan teman-teman punya masalah di jerawat yang meradang atau besar-besar, teman-teman bisa ambil cotton swab ya, atau cotton bud, ambil di bagian endapan pinknya, ya, diambil endapan pinknya, lalu ditotolin ke bagian yang berjerawat radang tadi. Tapi kalau jerawatnya berkerumun atau ada beruntusan atau ada kayak jerawat kecil ya, biasanya itu di shake dulu, terus ambil pakai kapas atau mungkin boleh pakai tangan, tapi harus benar-benar higienis dan bersih ya. Baru dioleskan ke seluruh wajah yang beruntusan atau jerawat yang menyebar. Jadi itu bisa benar-benar membantu untuk membuat si jerawatnya itu lebih cepat kering, terus mencegah jerawat di kemudian hari, mencegah bekas jerawat juga. Nah ini benar-benar sumpah bagus banget. Terus satu lagi cushionnya, tidak diperkenankan digunakan untuk luka yang terbuka. Betul banget. Diulangi lagi, tidak digunakan untuk apa kakak? Untuk luka yang terbuka. Luka hati boleh nggak? Luka hati boleh banget. Dia pasti tidak menimbulkan bekas hati. Bekas hati. Jadi curhat ya kak? Nge-lag kak, Kak Saito kalau nge-lag di X dulu ya, baru join lagi kak. Kita lancar sih, lancar jaya ya.
Yuk, yang mau jadi kemis manis nih ya, yang mau gift-gift di kemis manis ini di tap-tap love-nya ya. Nanti jangan lupa nih, bakalan ada kejutan-kejutan menarik. Gak tahu nih bakalan nanti ada apa nih ya kan. Ya, kita pasti kasih surprise ya. Nah, ini cuma 2.000 rupiah kan, gak ada yang tahu nih ya. Makanya stay tune dulu jadi supaya kalian dapat surprise-nya kita hari ini. Oke, tadi kita udah bahas banyak produk, cushion udah, macipi-cipi selar water udah, lip cream sudah, lip tint juga sudah. Oh ya, jangan lupa untuk yang belum follow Lariska ya, di follow dulu, karena nanti kalau misalnya belum jadi followersnya Lariska, kalau misalnya Lariska mengadakan lelang ya, mengadakan lelang, karena Lariska tuh emang suka tiba-tiba gitu mainnya, suka dadakan, suka kesidak gitu ya hadiahnya. Jadi langsung di follow dulu ya. Nah, Lariska dulu. Lariska emang suka-suka sih mainnya. Iya, suka-suka gitu loh mainnya, semutnya. Dan satu lagi nih Kak Zila, keuntungan kalau kalian follow sampingnya Lariska. Bulan depan tuh pasti banyak kejutan. Serius, percaya sama lelang, mau dilelang. Ada yang mau lelang enggak? Cobain nanti sampai 22.000 dulu. 22.000 kita lelang. Ayo, masih 20.700. Biar semangat. Ini ada yang kenalin yogurt Fit Plus Mas nih, bentar. Sensor dulu. Yuk buruan tap-tap. Nomor 8 ya. Yang banyak. Siva Nurjana 488, mohon perkenalkan yogurt Fit Plus Mas. Oh iya, kita gak kajang ya barusan Mas, ya. Aku hampir lupa. Ada ya kakak, sendirian. Oke, produk nomor 8 dari Lariska. Buat Lalova kita akan jelasin ya, apa Karisma boleh dijelasin satu persatu. Produk nomor 8. Iya, ini adalah satu-satunya sheet mask yang serumnya tuh berlimpah ya. Yang benar-benar berlimpah. Yuk Kak Risma. Jadi di dalam sini udah ada 7 kali serum. Jadi satu kali pakai ini sama dengan pakai 7 kali serum. Dan untuk yang kulitnya berjerawat bisa pakai yang ini. Di untuk kulit yang kusam normal bisa pakai yang sakura. Oke, jadi seperti yang dijelaskan sama Karisma ya, untuk penggunaan sheet mask ini, sekali menggunakan sheet mask ini sama dengan menggunakan serum selama 7 hari. Ya, benar banget, dan kelembapannya bertahan hingga 48 jam loh. Dan udah gitu, kalau yang warna hijau, tea tree sheet mask yang hijau ini berfungsi untuk kulit yang cenderung berminyak dan tuh acne ya. Nah, kalau yang Sakura Brightening Solution ini lebih ke untuk yang kulitnya normal atau kalian yang lagi perawatan pencerahan kulit. Nah, ini bagus. Cara pakainya boleh enggak Kak dicampur atau dimix? Boleh Kakak. Ini sebenarnya untuk all skin type, tapi biasanya kita khususkan kalau lebih ke berjerawat atau berminyak boleh pakai ini. Kalau misalkan warnanya lebih ke normal atau mau brightening boleh pakai ini. Cuman kalau mau pakai dua-duanya aman karena all skin type. Iya, terus kalau mau pakai caranya pagi pakai yang brightening solution sakuranya ya. Nah, malam harinya pakai yang tea tree-nya. Kenapa kok pagi pakai yang sakura? Satu, setelah pakai ini pasti berangsur wajah kita akan jauh lebih kenyal dan juga lebih lembab plus lebih cerah. Pastinya lebih cerah ya, karena ada kandungan ekstrak sakuranya gitu. Benar. Dan ini kalau misalkan sudah pakai ini, teman-teman pagi harinya make up-nya tuh berasa kayak langsung nempel dan lengket banget. Kulitnya kita juga jauh lebih lembab. Terus cara makainya gimana? Setelah ditempelin ya, wajah kita bersih, tempelin ke kulit wajah, diamkan kurang lebih 1-20 menit ya. Baru setelah itu dilepas dan ditap-tap aja kulit wajahnya, jangan dicuci. Karena ada yang beberapa user yang gak jelas Karisma yang tidak terbiasa pakai sheet mask, harus malah dicuci. Karena itu justru ya, sisa-sisa esensi sama
serumnya itu dia harusnya ditap-tap lembut aja gitu ya. Ditap-tap lembut aja biar meresapnya itu sempurna gitu. Benar. Ya. Seperti yang disampaikan Kak Zila, ini serum essence di dalamnya tuh melimpah banget. Biasanya setelah kita tempel di sheet masknya, itu kan masih ada sisa essence-nya. Benar. Itu bisa dalam dituang, bisa dituang, oleskan di daerah leher, tangan dan juga kaki karena sayang banget dengan harga segini kualitasnya sumpah super mewah. Maksimal deh kualitasnya, nggak kaleng-kaleng. Ayo langsung di check out ini lagi. Ini yang mau cuman beberapa orang aja, yang lainnya nggak mau. Kurang rame, nggak seru. Kurang rame, nggak seru, nggak seru. Nggak mau ya, anak bunda nggak boleh nakal. Yuk diramein. Hey, bunda ya? Iya, anak bunda belajar jadi bunda-bunda gitu ya kan. Insyaallah. Ini kalau misalnya implorenya nanti ya kakak ya, kita bahasnya full BNB dulu. Ya, tap lap lap lapnya udah berapa? Songkir dong kak. Bentar lagi ya, bentar lagi, bentar lagi. Lelak belum? Bentar. Belum. Oh ada yang mau? Ya maunya sepi banget. Sepi banget. Gak mau. Ramein dulu. Ditap-tap dulu juga. Saya nggak boleh buka aplikasi loh. Ya mau lah. Ini tap-tap lo berapa dulu nih? Ini hostnya nggak boleh. 25.000 ya mbak? Ya nggak ya. Ini ya. Tap-tap 25.000 ya. 25.000. Mbak langsung dimulai nih. Kita mulai lelangnya. Yuk 25.000 kita lelang nih. Si mas harga 2.000 acu. Ini tuh buat bikin mukanya lebih glowing loh. Ayo. Mukanya lebih di sayang kekasih mana nih? Tap love-nya masih 23.100 ya. Ayo naikin lagi. Kita mau lelang nih. Mau boleh. Stay tune dulu yuk. Kencengin 25.000 tap love. Kita pemanasannya di sheet mask dulu ya, lovers ya. Makanya yang semangat biar kita juga semangat nih mau kasih apa lagi nanti ya. Jadi kita pemanasannya di sheet mask dulu, 2.000 aja. Silakan mama-mama muda, uang cabenya dikurangi ya kan. Ini kemana nih? Ayo buruan 2.000. 2.000. Apin dulu yang live. Apin dulu yang nonton, apin dulu yang siwa. Boleh 24.000 deh, 400 lagi ya. 400 lagi. 400 love lagi bakalan 2.000-nya di. 2.000. Kayak tahu bulat aja digoreng dadakan 2.000-an aja ya. Yakin ada yang enggak mau sheet mask dengan harga 2.000? Yuk 24 ya, saya iya 100 lagi naikin. Kalau tambah kenceng musiknya berarti di start. Oke, jadi habis ini musiknya digencengin loh. Ini udah jangan dibawa, jangan ditinggalin loh, handphonenya dibawa kemana-mana loh. 2.000 dapat sheet mask, 2.000 aja. Sheet masknya bukan kaleng-kaleng. Eh, 24.000, udah 24.000. Tadi ada, tadi ya. Dua dengan sheet mask lelang 2.000. Khusus buat malam apa? Kita masih ada yang masih ada.
Kameranya yang gaji kita, Kak. Astaga, kayaknya memang kameramennya belum sarapan deh.
tadi deh. Udah sarapan belum, Pak? Apa? Udah sarapan belum? Sudah. Tuh, disapa tuh, Kak, sama kameramennya tuh. Oke. Lanjut. Tuh, sorry ya, ada iklan sedikit ya, biar kameramennya lebih semangat gitu. Iklannya banyak deh dari tadi, Kak. Oke, ini ya, beauty blend atau beauty sponge dari Bear & Bliss. Ini kita kasih gratis buat kalian kalau beli di official Bear & Bliss-nya. Ini kayaknya harganya sekitar Rp50.000. Ini kita kasih gratis buat kalian. Kalau kalian hari ini check out Double Soup Serum CD Night dari Meta Glow Series yang ready di stoknya Larissa ya. Nah, khusus buat Alova kita kasih nih. Apa sih keunggulan dari CD Night Deep Brightening Double Serum? Ini adalah serum satu-satunya di Indonesia. Iya, benar banget. Nah, ini ya. Ini adalah serum satu-satunya di Indonesia yang di dalamnya isi 2 pump ya. Ada untuk siang, ada untuk malam. Jadi langsung udah jadi satu di sini. Nah, untuk siangnya dia ada vitamin C di mana dia dilengkapi dengan Pro-VC di mana di dalamnya itu ada 3 jenis vitamin C. Ada vitamin 2 vitamin C yang distabilkan sama 1 vitamin C dari Yuzu Extra. Ini sekarang lagi viral ya. Buah yuzu ekstrak, jadi dia sejenis lemon tapi kandungan vitaminnya itu 6 kali lebih tinggi dari vitamin C ya, biasa. Okay. Ya. Terus udah gitu untuk malamnya atau untuk serum malamnya dia di dalamnya ada kandungan vitamin A palmitatnya. Ya, benar banget itu benar-benar vitamin yang rendah banget ya tingkat iritasinya gitu ya. Dan enggak ngebuat kulit kita kering. Ya, jadi dipakainya langsung, jadi kita praktis gitu, Kak, buat siang sama malam udah jadi satu. Terus ini di dalamnya, enggak lupa di dalamnya sudah ada Sepi White sama Niacinamide TC. Jadi Niacinamide yang benar-benar dia tuh meminimalisir iritasi loh. Benar banget. Segini ya. Biasanya tuh 2 bulan. Udah kecil-kecil ini bener-bener cabai rawit yang kayak gini dan yang pasti tuh dia enak, nggak susah bawanya tuh karena satu kemasan gitu ya. Bener banget kameramen, biar banyak yang check out jadi makin semangat live-nya tuh, dapat semangat tuh Pak kameramen tuh ya, sehat semangat ya untuk kameramen dan kru. Semangat Kakak juga, semangat ya, check out deh ya. Semangat check out-nya juga. Dan tap love juga jangan lupa ya. Iya, benar banget. Tap love-nya jangan lupa. Oke, sekali lagi saya ulangin, Kakak Z dan juga Kak Karisma. Iya. Check out hari ini di Lariska Double Soup CD Night Serumnya Bear & Bliss. Langsung dapat beauty sponge gratis, langsung masuk ke kiriman. Beauty sponge-nya lucu banget. Langsung masuk ke kiriman. Buruan di check out. Buruan di check out. Ini cantik banget loh, sumpah. Sewajahmu loh, Mbak. Wajahmu hemat banget ya, Mbak. Kalau wajah-wajah nanti pakai dia. Ya, Mbak, bukan wajahnya dia yang hemat, tanganku kegedean. Kalau wajah-wajah yang tipe kayak dia ya, cuman ciut banget gitu bisa jadi 3 bulan nih kayaknya. Emberan. Ya, ini langsung aja ya. Kayaknya calon suamimu hemat banget ya. Apa-apanya hemat banget. Karena terlalu kecil orangnya. Makannya dikit, skincare-nya dikit-dikit ya kan. Lanjut ya, Kak. Apalagi produk dari Meta Glow Series untuk mencerahkan kulit? Light Power. Nah, ini ya, Light Power Reviving Cream. Ini krim siang sama malam udah jadi satu. Jadi enggak usah ribet day cream sendiri. Benar banget. Terus aromanya itu, Kak, membuat citrus. Kita tuh nyaman banget ya karena aroma citrus. Terus jadi itu dia teksturnya adalah lightweight gel cream. Jadi lightweight gel cream, teksturnya mudah meresap banget. Terus begitu bisa langsung di check out dengan satu seri serumnya. Jadi cerahnya itu lebih cepat, terus lebih efektif juga. Kandungannya sama-sama ada Sepi White dan juga Niacinamide PC. Terus satu lagi dari Meta Glow Series adalah Glow Battle Brightening Essence Toner. Ya, ini adalah satu-satunya Essence Plus Toner ya, yang jadi satu, jadi nggak ribet, udah bisa meringkas pori ya kan. Bener banget. Ditambah lagi untuk mempersiapkan kinerja skincare selanjutnya, udah jadi satu. Nggak ribet-ribet, nggak pakai essence sendiri, nggak pakai toner sendiri ya kan. Langsung jadi satu kayak gini. Dan dia itu punya namanya Lavaderma Biotics ya, untuk ekstrak melembabkan dan memberikan kesan kenyal ke wajah kita ya, ke kulit.
kulit kita. Dan yang paling penting dia membantu memperbaiki skin barrier. Nah, lava derma biotik ini adalah salah satu kalau kita bilang itu adalah dia bakteri baik, bakteri ya. Baik, lava ya? Derma biotik itu adalah termasuk bakteri baik bakteri yang mendukung fungsi yang... skin barrier. Jadi ya, kalau teman-teman tuh suka yang suka banget sama ada masalah kulit tuh biasanya skin barriernya udah sedang tidak dalam keadaan baik-baik saja. Kayak ayu ya Mbak, sebentar. Baik-baik saja. Jadi skin barriernya lagi patah hati, lagi sakit gitu ya, lagi malas-malesan gitu ya, lagi sakit. Boleh banget pakai ini biar skin barriernya tuh sembuh lagi ya. Ini sumpah ini aji banget. Terus udah gitu dia kalau misalkan dipakai ya Kak Zil, Kak Risma, iya. Dia tuh dari teksturnya gel. Lebih ke watery gel. Kalau misalkan dipakai dia langsung mencair dan meleleh. Ya, jadi langsung meresap gitu loh ya. Lover masih ready stocknya masih Kak Pe. Masih dong, langsung dicek out ya. Langsung dicek out. Banyak banget itu itunya apa namanya? Di stocknya. Langsung dicek out. Nah, kalau misalkan teman-teman mau cerah lebih cepat, tidak membuat kulit kita terkelupas, tidak ada ketergantungan, langsung satu paket Meta Glow Series nih, skincare dari Korea, langsung bisa langsung diambil. Bener rekomend. Gaknya buat perempuan kak, buat cowok juga bisa. Tuh, ada paket. Saksinya nih yang punya suami, gimana udah di trial ke suaminya. Ini abi korban. Ya kan yang pakai si Meta Glow Series ini gak cuman cewek aja, gak cuman remaja aja ataupun wanita karir aja, ibu-ibu yang di rumah ya, ibu-ibu yang di rumah, ibu-ibu muda ya kan, wajib banget yang namanya perawatan karena pelakor lagi merajalela. Ngomongin lagi soal pelakor. Berarti ini adalah skincare anti pelakor ya kan. Bentar. Cuman gini kan, pelakor sekarang itu gak cuma modal cantik loh. Sekarang itu harus modal smile, harus modal enak. Beli Meta Glow Series anti pelakor. Kok jarinya ke situ? Oh enggak, ini loh, ke sini loh Pak. Ke sini loh, ke produk Bapak. Di sini gak ada. Kecil badannya aja. Kajila khusus halo. Semangat banget. Udah khusus Lalova ya. Satu paket skincare Meta Glow Series kita kasih hadiah pos cantik nih. Langsung kita kirimin ya, di pengiriman langsung aja di check out 3 rangkaian langsung kita kasih pos cantik. Tahu enggak ini sekali lagi kita sounding ini bahwa ini adalah pos ajaib di mana Anda memasukkan uang 5.000 menjadi 500.000 rupiah. Itu dalamnya banyak tuyul guys. Ajaib banget. Soalnya dia udah ikut tuyul. Ada yang nanya lagi? Ada yang nanya enggak? Belum. Kita bercandaan aja udah lah. Buat yang mau tanya, komen. Dari 118 audien ini padanya maunya lihat kita aja gitu, enggak ada mau tanya. Jadi mereka tuh fokus tiba-tiba check out gitu kan? Ya kan lo lover gitu kan? Jangan bilang enggak. Ketahuan loh. Jangan bilang enggak karena aku tahu dan aku mau lihat kegiatanmu, bukan aku aja nih. Yuk, mau di-review apa lagi yang terbaru dari DNB yang bikin tiap hari kita fresh ya kan di musim hujan ini ya kan? Yang enggak yang lagi banjir-banjir di sana ya. Itu mandinya pakai ini aja. Mana ada banjir di sini, nggak ada banjir. Ada kakak kita ucapkan ya untuk yang lagi dilanda banjir di daerah Blitar. Semoga lekas surut banjirnya ya. Semoga nggak ada korban jiwa dan selalu berhati-hati ya di jalan ya. Ada hati-hati. Terus satu lagi, sekarang lagi musim hujan, jangan lupa bawa mantel kalau yang bawa motor. Iya, sedia hujan sebelum payung. Sedia hujan sebelum payung. Sebelum hujan sedia payung dan mantelnya. Iya, benar banget. Untuk riding di jalan jangan lupa bawa mantelnya, bawa kekasihnya biar Karisma di sini. Sambil kita mendoakan tidak ada hujan, Karisma mau promo apa lagi? Kita santai-santai dulu lah ya. Ini yang baru nih dari Bar MD. Ada serinya Paris
body serum dan juga body dan body. Body wash dan body serum. Oke. Okay. Maafkan karena ini lidahnya agak belibet sekali, teman. Apa aromanya, Kak? Aromanya fruity. Iya, kayaknya. Yang pastinya seger banget. Dia okay. Lebih ke Mont Paris ya, kayak aroma parfum Mont Paris gitu. Terus dia gitu kalau misalkan kakak mau pakai, dia lebih fokus untuk mencerahkan kulit. Jadi sudah ada serum sama body wash-nya. Yang kulitnya kusam, yang kulitnya lebih menggelap gitu ya. Mau satu tingkat lebih cerah ya, bukan yang putih loh kak. Kita gak jual formal, kok formalin baiklah. Tip, gak boleh sebut merek. Ya, kita nggak jual pemutih, tapi kita jualnya itu pencerah ya, produk-produk kita itu sampai. Dan ini ada bocoran sedikit, kita bakal lelang yang namanya lip cream. No, aku belum siap. Jangan sampai. Siapa yang mau dilelangi lip creamnya BND ya, komen mau kak, mau. Jangan mau deh. Kasih jempol, latihan kita klik-klik jempol ya. Jempol. Komen jempol sebanyak mungkin, komen jempol sebanyak mungkin ya. Dan di komen jempol sebanyak mungkin buat lip creamnya BND ini. Tuh, lip creamnya tuh ada cantik-cantik banget loh. Warnanya tuh dia ya benar-benar buat daily make up gitu tuh kan. Tadi yang di spillin yang nomor 3 yang dipakai Karisma, ini shade 03 ya. Di-mix sama buat di 04. Buat base ya. Terus yang nomor 4 ini dia lebih ke yang cenderung karakternya lebih suka yang soft gitu ya, karakter pemalu gitu ya, ibu-ibu malu, pemalu apa malu-maluin gitu ya, bisa banget karena kita masih tersedia 2 shade ini, yang lainnya udah pada sold out ya, La Lover ya. Yes, tunggu beberapa hari lagi ya, habis ini bakal di stock lagi nih. Oke, okay. Kak Yuyun, Kak Pei, jempolnya yang banyak banget, mau banget. Yuk, yang mau jempolnya dibanyakin dulu. Yes. Latihan ya, latihan tap, latihan ini, latihan nanti pencet jempolnya biar cepet ya. Kasih kirim komen jempol dulu sebanyak mungkin biar mininya semangat. Yuk Kak Bey. Jempolnya kak banyak. Yang mau cuma 2 ya. Orang aja nih. Ada nih, ada Kak Yuyun, ada L9. Iya, lagi kurang sampai menuin layarnya. Host dulu, kalau emang udah aku mau yang layarnya full jempol nih baru aku naikin ya lip creamnya tadi. Yuk dilatih dulu jempolnya nih. Buruan, semakin banyak jempolnya semakin cepat kita akan lelang lagi. Kenapa celana aku kelihatan sekali? Dan ya, Kak. Ini loh, Kak. Ini tuh mengembang seperti ini. Ya tuh mengantuk gitu loh. Astagfirullahaladzim, kira hamil nanti. Gimana hari ini adalah hari kita akan banyak kasih lelangan untuk kalian, terutama dari Bella. Ya, jempolnya lagi Kakak, lagi jempol. Komennya mana? Lip cream 69.000 tinggal berapa nih? Yuk, siapa yang mau nih? Siapa lagi? Yuk banyakin jempolnya dulu. Welcome yang baru gabung, welcome, jangan lupa di follow dulu ya biar bisa ikutin lelangnya Lariska ya. Jangan lupa di follow dulu, wajib di follow dulu baru ikutin yang namanya lelang kita nih bentar lagi. Kalian belum follow itu nggak bisa ngikutin loh Lalovers ya. Jadi di follow dulu ya, di follow wajib. Oke, sambil nunggu jempolnya terkumpul banyak, yes, Kak Risma, yes, boleh lanjutin jelasin tuh into glow-nya. Jadi di Into Glow ini kak, ingredientsnya udah ada niacinamide-nya juga. Jadi untuk pencerahan bisa pakai yang ini, pakai yang Mont Paris. Terus udah ada aging hyaluronic, udah ada tangerine extract-nya juga. Jadi dia ada 4D hyaluronic-nya ya. Jadi benar-benar melembabkan sampai ke lapisan kulit terdalam. Bener banget. Dan yang serisnya Mont Paris ini ya, yang Into Glow ini ada body wash sama body serum lah Lovers ya. Jadi setelah pakai body wash wajib banget kita tuh pakai yang namanya body serum. Karena apa? Serum itu fungsinya dia untuk menutrisi. Jadi bukan cuma kulit wajah aja yang harus sehat ya. Kulit kita dimanapun berada ya, kulit dimanapun berada yang luar dalam itu juga wajib sehat dan tinggal. Jadi ya kalau misalkan nih ya aromanya Mont Paris banget. Wanginya tuh kelas banget. Dalamnya tuh
ada butiran-butiran pinknya gitu, ada sprinkle-sprinkle pinknya. Aku deketin ya ke kalian ya. Gak usah pak, saya yang maju pak. Aku tahu. Ini itu ada sprinkle-sprinkle pinknya. Ini lebih detail. Aduh, nih. Jadi ya, dia ada sprinkle ya, pinknya. Terus aromanya tuh, aduh, sumpah. Sekalinya dia oles itu body serumnya tuh langsung meleleh gitu pak. Enak banget aromanya. Terus kayak gitu. Body washnya juga sama aromanya, cuman dia untuk teksturnya lebih ke kayak ada porselen-porselen gitu. Yes, jadi sedikit ada mengkilat gitu ya. Terus untuk berapa love ini pak? 33 ya? 3300 tata? Tau gimana nih? Iya nih, sepi banget nih. Yang baru gabung yuk di tap-tap love-nya dong. Nah iya lagi pada jalan-jalan. Udah balik jam kerja ya? Iya. Banyak nih audiensnya nih, masih 100 lebih, yuk gak ada yang mau cuma dikit aja nih. Yuk ayo dong, siapa nih yang mau jempolnya dinaikin lagi. Tuh kan lagi bawa apa? Aja nih aku lagi bawa yang Acne Serio Acne. Untuk jerawat punggung juga bisa. Dan ingredientsnya dia udah ada AHP, BHA-nya. Udah pakai Madagascar Centella. Udah ada ceramic juga. Wah, benar banget. Tuh, banyak banget ya kandungannya. Benar-benar oke, okay, guys. Ada HPH, BHA, ada Madagascar Centella-nya untuk jerawat, sama ada kandungan apalagi tadi? Ceramic. Ceramide-nya. Jadi ceramat yang terdapat di dalam kandungan Cherry Acne ini lebih sama, hampir sama dengan ceramide alami yang ada di tubuh di kita, kulit kita ya. Nah, ini ya benar-benar manfaat banget. Dia ada body care, ada body serum dan body wash-nya juga. Aromanya lebih ke Black opium. Wangi mendunia ya, wangi-wangi mewah gitu ya. Parfum luar negeri enggak sih? Yes, parfumnya high end ya. Yes, benar banget. Jadi dan jangan salah nih serumnya ya, body serumnya tuh wanginya tuh awet banget. Eh tapi seriusan loh kak, apa namanya, aku juga pakai body serumnya punyanya Baron Brisney yang Cherio juga yang itu vlog, aku punya dua-duanya. Dan dulu itu jujur ya, ini no peres-peres vlog. Aku tuh suka pada saat pergantian musim kayak gini tuh kulit kita kan biasanya kering kan. Iya benar. Nah, biasanya tuh di sini tuh putih-putih, terus kadang gitu mengkerut ya. Mengkerut. Ya emang udah usia lah ya. Tetapi di sini yang aku rasain setelah aku rutin pakai ya kan, habis mandi aku pakai, sebelum aktivitas pakai, mau tidur biasanya biar pas waktu tidur sama suami wangi aku pakai. Ya, yang aku rasain ya suami. Yang belum punya suami. Yang sudah tapi masih ditinggal. Jadi. Ya kan, terus jangan pinjam suami orang yang penting. Mbak, ini loh maksudnya. Kita belum. Oh iya. Tapi seriusan itu hasilnya sumpah ngebuat kulit kita lembab pakainya banget. Karena sekali lagi dia ada 4D hyaluronicnya, ada ceramide-nya juga. Kak Ego, U-nya ini buat apa? Makasih. Ikut ngeramein kita. Kakak berasa ikut ini ya, trik 3 dimensi bersama kita gitu ya. Kayak kita berasa udah ngegelar karpet aja di sini ya kan. Thank you. Kakak adik yang enggak tahu apa-apa masih kecil. Masih kecil. Oh, ya. Adik yang percaya sama lover dia tidak tahu apa-apa. Dari sekian muka yang meyakinkan tuh dia loh. Emberan. Aku sekarang mau sambil nunggu jempolnya banyak lagi ya kan, sebelum lelang dimulai aku mau info kalian produk dari Bear and Bliss. Apa ini? My UPR More. Jelasin Kak Risma, maju dulu. Oh, ajib nih. Sensornya aduh udah deh, ajib banget. Di sini ini udah pakai hybrid sunscreen kak. Yes. SPF-nya juga perlindungannya dari dalam dari luar. Dia juga no case. No white case. Terus SPF-nya udah 50 PA plus 4 kali. Jadi sangat tinggi ya. Bedanya apa kak? Plus 3 sama plus 4. Kalau plus 3. Jadi ini mumpung ada yang nanya ya kakak Mimin ya. Ini mau pakai ya. Pertanyaannya bagus banget loh ya. Jadi PA itu adalah Protection of UVA. Ya, jadi UVA itu perlindungan dari
UVA, sinar UVA. Jadi UVA itu yang menyebabkan lebih ke aging, kerutan, hiperpigmentasi gitu kan. Hiperpigmentasi kayak gitu. Nah, kalau kita enggak ada perlindungan dari UVA itu biasanya kita lebih mudah menua kulitnya. Nah, UVA itu ada 4, ya kan? Ada PA plus 1 itu rendah, PA plus 2 itu sedang, PA plus 3 itu tinggi, PA plus 4 sangat tinggi sekali. Jadi kalau plusnya semakin banyak, dia akan semakin tinggi perlindungannya, kakak. Tinggi. Jadi kita reapply, jadi dia nggak akan merusak make upnya gitu kak, karena dia langsung meresap juga. Iya gitu, benar. Jadi di atap dulu. Ya, lagi aja kak, nggak apa-apa. Enggak loh mbak, aku biasa aja kepalamu yang gerak-gerak loh ya kak. Tuh kan di dahinya coba dilihat tuh kak. Gak kelihatan kan? Ya bedanya dahinya sama tuh. Terus sebelah sini nih. Sini. Sini ya. Ini kan ada di daerah. Di daerah pipinya ini kan udah pakai make up tuh. Lihat aku reapply sunscreennya Bare and Bliss tuh bisa dan gampang dan mudah banget di reapply. Aku cuma kencengin bu. tidak. Iya. Maaf ya kak. Jangan. Sudah biasa kak. Nah ini dia nggak ngerusak make up sama sekali. Sebelah sini kakak. Ini mumpung gratis ya kak ya. Terus dia nggak greasy gitu, nggak berminyak. Ya. Nah, cara gitu. Tidak dong, kesnya. Tidak ada namanya wet cream. Bonus kak, gratis bonus pulang. Gratis bonus. Emang iya kak, nanggung kalau gratis semuanya. Jadi sunscreen itu benar-benar no white cast ya kak. Sunscreennya Berenice terutama nih coba. Iya, no white cast, tapi dia memang sedikit banget tone up-nya. Kenapa? Karena dia memang bisa digunakan untuk si ini juga live loh. Oh iya. Oh iya. Barengan dong sama kita. Iya, jadi kalau misalnya pakai sunscreen ini enggak cuma bisa dipakai sama cewek aja ya. Cowok juga wajib pakai karena apa? Dia tone up-nya tuh enggak yang kelihatan cerah banget dan enggak kelihatan yang putih lebay banget. Yang pasti dia ada niacinamide. Iya, benar banget ya. Karena biasanya cowok tuh kulitnya cenderung berminyak. Kalau misalnya pakai ini, kakak enggak bakalan berminyak sama sekali. Si suamiku pakai loh, Kak. Suami lagi. Adakah di sini yang belum punya suami kakak? Suami lagi. Bapak. Saya belum punya suami. Oh iya. Istri punya namanya. Salah kalau saya jawab. Gak salah kan kalau saya belum punya suami. Iya. Nih kak, lebih fresh aja dan gak ngerusak make up-nya. Gampang meresap juga ya kak. Nah ini gak grease, gak oily kan jadinya tuh. Terus kelebihannya kak, di sini kita juga udah ada cica dan porcelain. Jadi apa cica itu?
karisma. Untuk kulit yang cerah adalah Sena Asiatica. Ayo kulit cantik ya kakak langsung ya, gara-gara sunscreen My yeah. Baby Armor ya. Gerai-gerai rambutnya, nari-nari. Aku tak naik. Gila ya, rame banget. Oke, baiklah. Apakah yang akan kita lelang hari ini? Sudah memenuhi syarat? Lainnya ini kenapa nggak saya saja ini? Ngelag, kamera ngelag. Terus ada lagi kak, ini yang akan kita bahas kak Zi. Iya, gimana kak Tika? Ada yang mau gak nih? Apa hadiahnya? Nih? Tadi nih, ini udah siap belum nih? Iya, aku mau info juga kak, tadi lupa kelewat. Beli produk body care apapun ya, yes, mau body serum atau body wash, langsung dapat Foamy Gelato Sour Puff. Yes. Langsung tak badrit. Ya tuh emang busanya kayak busanya tuh halus banget, lembut banget kayak gini nih. Langsung tak badrit. Berapa lama kak? Aromanya tuh 8 jam, 8 jam dia awet kak, 8 jam. Jadi kalau tahan langsung, kak, tahan. Gitu. Lembabnya juga tahan. Aku tadi pakai loh. Sekarang pakai yang apa? 1 bulan habis enggak? Oh, ini maksudnya enggak dong. Habisnya itu 1 bulan lebih kakak, hampir 2 bulan. Iya, benar-benar. Ya, hemat banget segede itu loh kak, dengan harga yang sangat-sangat affordable. Tuh, enggak sampai dengan 70.000 ya. Dia tuh udah segede gambreng. Jadi sebulannya sebulan itu hitungannya cuma mengeluarkan uang kurang lebih 30-35 ribu bisa untuk perawatan badan ya. Jadi ini benar-benar racun. Dan sekarang lagi benar-benar dicari banget nih body care-nya Berenblis, makanya langsung ya. Oke, jadi aku mau info juga ke teman-teman. Aku ingetin lagi bahwa Berenblis ini adalah produk dari Korea, di mana di dalamnya sekarang sudah ada dekoratif make up, skincare dan juga body care. Oke, selanjutnya di sini selain body care, kita akan ngejelasin yang penting-penting dulu ya untuk daily lip. Apa ini kak Liz? Lip mask. Lip mask ya namanya, dari vitamin lip mask. Itu loh, atas. Ya, gimana tuh lip mask? Apa sih kak bedanya lip mask sama lip balm? Yo, jelasin. Kalau lip mask itu hasilnya untuk jangka panjang kak. Jadi kalau misalnya lip balm itu mungkin bisa melembabkan, tapi di saat hilangnya pemakaian lip balm itu hasilnya juga hilang. Benar kan? Yes, benar banget. Jadi tuh lip mask itu dia selain teksturnya adalah buttery balm ya. Terus dia di kalau misalkan dipakai tuh nggak ada warna, nggak ada aroma, aromanya lebih ke natural. Terus udah gitu dia kalau misalkan dipakai, bedanya lip mask sama lip balm, kalau lip mask dia melembabkan dalam jangka panjang, kalau lip balm pada saat dipakai dia akan lembab. Tapi kalau lip balm begitu tekstur lip balmnya hilang, biasanya kelembapan bibir pun juga akan hilang. Jadi biasanya kalau teman-teman mau pakai untuk benar-benar ngelembapin bibir, pakai yang lip mask, lip mask aja. Cara pakai gimana? Fungsinya untuk double-double gitu loh, Laurofar ya. Fungsinya tuh double-double, udah bisa melembabkan dan merawat dalam jangka panjang ya kan. Cara pakainya menaturalkan warna bibir juga. Iya, mengembalikan warna bibir ya. Terus kalau bibirnya yang gelap-gelap tuh ya bisa dipakein buat cowok juga ya kan. Yang buat yang aktif merokok bisa banget dipakein ini ya bunda. Sebentar aku kasih suatnya, ini dulu. Aku kasih buat hostnya Larissa nih pakai lip tint biar gak pucat. Coba dilihat di zoom lipstick dari lip tintnya Berenblis untuk hostnya Larissa. Kenapa aku jadi ini ya? Ya harus dipakai. Coba di zoom bapak nih. Nah ini ya, jadi bibirnya yang seperti itu kita pakai lip tint dari Berenblis shade 03. Jadi dia tuh langsung kayak ngasih tuh kan lapisan lembabnya tuh langsung ke bentuk gitu. Nah, segitu aja warnanya udah intens banget. Terus lembabnya dia tahan lama hingga 24 jam. Langsung manja kan, lembab kan, tuh lebih fresh tuh.
lebih belakang. Enggak, enggak digigit, Kak. Ini tuh dikatup. Dikatup gini karena memang dia tuh lembabnya tuh lebih tahan lama ya, Kak. Okay, baiklah. Tuh kan lebih fresh pakai lip tint dari BRLB. Kak Anies 46 sama Kak Oneng 28. Kak Yuyun mana, Kak?
spesial ya. Benar banget. Jadi yang dapat langsung konfirmasi ke admin ya, ada Kak Anif 46 sama Kak Oneng 28 dan Scott ya, untuk dikonfirmasi adminnya. Jangan lupa yang lain juga dibantu untuk share link ya, share linknya tokonya, share linknya Shopee-nya Lariska ya, karena ya kayak gini lah kita ya, sultan gini ya, bagi-bagi ya, dia kayak gini ya, harganya dihancurin kayak gini, jadi di share linknya, disuruh yes. Tuh di share ke medsos boleh banget, biar semakin banyak follower kita juga semakin sering buat lelang atau ya, semakin sering bagi-bagi berkah setiap hari ya. Iya nih Kak Oneng, mana nih? Masih stay tune gak nih Kak Onengnya nih? Terus aja dong Kak, bisa COD ya. Salam mana nih Kak, boleh banget COD. Yang penting gak ngajakin COD hostnya aja. Oke Kak Oneng. Jadi dua shade, dua nude brown sama hot coklat plus eyelinernya Patronus Black ya. Nah ini juga ready semuanya di Lariska. Terus apalagi Kak yang ready? Karisma? Ada loose powdernya. Oke. Okay. Ada juga tiga ya. Soulmate loose powder. Terus? Juga ada ini. Start over concealer. Yang lagi carry concealer yang minim oksidasi. Ada juga skin tint. Yes, ready stock ya, di Lariska ya. Terus? Untuk yang best sellernya ini. Oh iya benar banget. Topeknya buruan-buruan ini blurring effect ya. Kalau misalkan ke teman-teman pakai itu dia air brush matte hasilnya. Jadi buruan. Kayak pakai filter Instagram yang Paris itu loh, Lalover. Jadi langsung cling gitu, langsung berubah jadi cantik sekali. Oke, lalu ada apa lagi Kak di depan? Kita punya blush on. Yes, blush onnya ready stock juga di Lariska ya. Ada 3 shade lengkap. Lengkap. Oh, ini cantik-cantik cantal-cantal ya. Terus apa nih? Cantal. Cantal alias cantak. Kan cantak alias cantik gitu loh ya. Kita punya ready stock 3 shade eyeshadow, cookie eyeshadow. Ada shade 1, 2 dan 4. Oke, sama ada highlighter ya, Kak ya. Highlighternya iya. Ada highlighter juga, dua shade Kak. Untuk kelengkapannya langsung bisa dicek di etalase ya, di Keranjang Oren ya. Buruan check out sekarang. Oh iya, minggu depan saat kita live pantengin ya, karena di Lariska mau ready stock produk-produk hits terpanas terbaru dari Bear and Bliss. Buruan, buruan. Stay tune, tungguin jadwalnya Bear and Bliss. Yang belum follow, wajib follow ya. Benar banget, karena nanti pasti akan ada info banyak banget yang belum mengenai Bear and Bliss di toko Lariska tentunya. Goyang lagi ya, men ya. Goyang lagi. Udah nge-like. Pak, jangan gitu, kegedean jadinya. tapi beneran, coba lihat deh. Wajar kita tuh semuanya bersih karena kita pakai Metaglow Series. Satu. Absen. Dua. Metaglow Series kedua. Bapak tiga. Apanya? Saya terus mana? Enggak saya. Itu ada yang mau di-spillin, ada yang mau di-spillin
pilih body serumnya. Body serumnya nih kak. Body serum aromanya dua, ada Mon Paris sama Black Opium. Langsung dicek out sekarang, langsung kita kasih. Ini dia Gelato Sour Pump ya. Langsung nggak pakai diundi, langsung khusus La Lova langsung. Body serum ada, body wash juga ada. Kita langsung kasih. Iya, kita kasih gelato sour pump. Iya, mau minta. Kebiasaan. Emang lo suka gitu. Harus kan memang best nih. Buat flag bisa nggak kak? Si metaglosseris bisa banget. Bisa. Emang ini buat brightening sama buat apa namanya buat flag plus juga untuk mencegah timbulnya flag. Ya kan ya, untuk hiperpigmentasi bisa mengurangi serius. Hiperpigmentasi dan mencegah timbulnya. Jadi yang belum keluar ya, itu dia dibantu untuk mencegah. Jangan masuk gitu. Kalau yang udah ada dia dibantu mengurangi, dia bantu untuk menyamarkan ya. Sekaligus untuk membantu bertahap menghilangkan ya kak. Dan pada saat teman-teman check out hari ini langsung satu paket langsung bisa dapetin pouch cantik. Cantik itu pouch ajaib yes. Ya kak ya. Langsung masuk 500 keluarnya 500 ribu. Yes, betul sekali. Dibawain suami sih maksudnya. Saya kira ada tuyulnya di dalam. Oke, baiklah. Oke, udah berapa nih? Enggak. Udah habis ternyata. Makasih banyak ya buat Lariska, lalu Pak yang udah stay tune, buat Kaos cantik yang selalu yang tadinya kita patokan sekarang beda ya. Sekarang kita ya, bisa tetap bersama ya. Bisa. Dimanapun Anda berada, saya akan mengikuti Anda. Iya, dan kamu juga nanti ke depannya teman-teman bakal sering ketemu sama Karisma juga. Ini yang kecil di tengah nih. Ya, nanti bakal sering ketemu nih sama Karisma ya. Dia akan pull dance ke depannya ya. Oh iya, iya live ya. Live pull dance ya. Gelantungan sayang. Gelantungan. Jadi nanti tungguin kejutan-kejutan selanjutnya di Lariska tentunya. Benar. Ya kan? Dan pastikan Anda tidak ketinggalan banyak banget promo yang ada di sini, mulai dari gratis ongkir, dapat koin juga pada saat live, dapat lelang-lelang menarik, dan yang pasti selalu ada hadiah setiap kali kalian check out Badan Bliss di Lariska. Benar banget nih, bantu jual Kak Eno lagi ya, bisa buat berjerawat nggak? Bisa kak, bisa, ada, sudah ada Madagaskar Centella Asia-Asianya. Jadi kita selain untuk mencerahkan, karena biasanya kak kalau misalnya berjerawat nggak boleh dicerahkan. Bisa kak, karena kita ya niacinamide, pakai niacinamide tuh pencerahnya, jadi bener. Aman. Karena juga dilengkapi dengan cica ya, sama purslane, Centella Asiatica dan purslane ini adalah bentuk apa ya kak ya? Bahan ya, untuk menenangkan. Menenangkan, jadi antiinflamasi gitu kak. Ya, terus berjerawat dan berjerawat dan jerawatnya itu radang gitu masih bisa kak, tetap ya. Masih bisa. Makanya ya. Di sini tuh Madagaskar Centella kak namanya, Madagaskar Centella Asiatica. Jadi kalau misalkan teman-teman berjerawat pun dia tetap bisa menggunakan produk dari Metaglosseris karena di dalamnya sudah ada Madagaskar Centellanya, itu yang poin pertamanya. Yang poin kedua, kalau teman-teman jerawatnya radang pun masih bisa menggunakan Metaglosseris karena di dalamnya sudah ada purslane-nya untuk menenangkan kulit supaya nggak terjadi yang namanya. Ayo siapa yang gerak-gerak pak kameramennya ini kayaknya. Jadi